Dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Kabupaten Manokwari hingga kini belum diserahkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah. Meski mengalami keterlambatan, namun Bupati Manokwari optimis serapan anggaran bisa mencapai 80%. Hingga saat ini, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Kabupaten Manokwari belum dibagikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah. Kondisi ini pun dirasa sudah sangat terlambat. Namun Bupati Manokwari Ermus Indo memastikan dalam pekan ini dokumen pelaksanaan anggaran DPA akan segera dibagikan. Dan juga minggu ini DPA kita bagikan. Harinya nanti kita lihat. Menurut Ermus, sebelumnya ada kendala terkait mekanisme sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari, namun hal itu sudah bisa diselesaikan sehingga DPA tinggal diserahkan ke masing-masing perangkat daerah. Meski penyerahan DPA Kabupaten Manokwari mengalami keterlambatan, namun Bupati Manokwari Ermus Indo meyakini penyerapan anggaran tetap bisa terrealisasi dengan baik. Ermus juga optimis serapan anggaran tahun 2021 bisa mencapai 80 bahkan 90%. Penyerapannya Pak di 2021. Kita yakin ini belum setengah, bukan belum satu semester juga, jadi kita yakin ini pasti. Saya pikir masalah yang sama tidak hanya di kita, untuk seluruh Indonesia menghadapi hal yang sama. Jadi kita optimis untuk daya serap bisa mencapai 80 sampai 90%. Gemelin Bangun mengabarkan.